Assalamualaikum, teman-teman pecinta tayangan video Legend. Ketemu lagi di vlog Legend bersama Suster Supartium di sini. Kali ini Pak Dani dan rombongan lagi banyak acara nih, teman-teman. Sekarang kita berada di Astana Giri Bangun berlokasi di sebelah timur kota Surakarta, tepatnya di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di sini terdapat makam para raja Mangkunegaran dan juga makam mantan presiden kedua Haji Muhammad Soeharto dan Ibu Tin Soeharto. Sampai di Astana Giri Bangun, rombongan disambut oleh Abdi Dalem sekaligus pemandu wisata yang paling senior di sini, yaitu Bapak Sukirno. Kita sarapan dan santai sejenak, teman-teman, di tempat peristirahatan Wisma Lerem. Ini kan tahun 76. Ini enak tuh kayak gimana? Buruk, yang lara butin. Iya, apa rasa enak ini kalau jalan sih kan? Semua rasa enak itu adalah strange flavor. It's always good. Pak Dani dan Nyonya disajikan berbagai kuliner khas setempat, yaitu pecel dan lontong dibungkus daun pisang. Dan juga yang gak kalah nikmatnya adalah sajian wedang uwoh dan buah yang konon adalah diambil dari pohon yang ditanam Ibu Tin Soeharto ketika masih hidup. Oh, Bapak sudah nama saya? Sudah punya. Oh iya, siap. Kemarin Ibu bilang pada saya. Disuruh mandu Bapak sampai mengantuk, oke. Okay. Aku baru kali ini. Makan ini mangga laut. Ini yang namanya butir tahun 2006. Ya menyuruh ibu ya. Wah. Ini makanan malam berkah namanya. Iya. Pecel. Oh. Ya. Namanya Wisma Lerem, Bapak. Bersama Bapak Gaid kita, Pak Sukirno. Kita akan memulai perjalanan ke pengadeg. Ke makam Mangkunegara yang pertama, dan ketiga. Iya. Tapi namanya tadi pengadeg. Astana Mangkunegara. Astana Mangkunegara. Di sana ada tiga raja. Mangkunegara yang pertama, kedua, dan ketiga. Kanjeng Gusti Pangeran Pati Arjo Mangkunegara pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama adalah Kyai Sampernyo, Raden Mas Aidnya. Kita lanjut yuk. Jalan menanjak ke atas menuju Astana Manggadeg, yaitu makam dari Raden Mas Sahid atau biasa disebut dengan Pangeran Sambernyowo. Wah, jalannya nanjak banget, teman-teman. Butuh stamina yang prima nih kalau mau kesini. Nah, ini namanya Tugu Tridharma, teman-teman. Dulu konon adalah tempat petilasan dari Pangeran Sambernyowo. Tugu ini dibangun oleh almarhum Jenderal Muhammad Soeharto pada tahun 1971, teman-teman. Udaranya sejuk banget, teman-teman. Subhanallah. Lokasi Astana Manggadeg ini berada di lereng Gunung Lawu loh, teman-teman. Suasananya tentrem, tapi agak sedikit mistik sih. Kita sampai di Gapura Astana Manggadeg, teman-teman. Keren abis deh pokoknya. Nah, kita sampai di kedaton 1, 2, dan 3.
Di dalamnya terdapat makam Raja Mangkunegaran 1, 2, dan 3, teman-teman. Pak Dani dan Nyonya dijamu langsung oleh Kanjeng Ratu Mas dari Pura Mangkunegaran Surakarta. Wah, hebat banget, oi. Pantes Pak Dani dari tadi kelihatan sumringah banget. Foto-foto dulu deh sama kerabat dari Pura Mangkunegaran. Kapan lagi, teman-teman? Oke, segini dulu ya. Oke, Bib. Oke. Satu, satu, dua, tiga, dan. Aman. Pas. Satu, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Oh iya, peraturan di sini kamera nggak boleh masuk untuk merekam gambar maupun suara. Untuk menjaga keaslian, kebersihan, dan kesakralan tempat tersebut, teman-teman. Jen. Kamu tuh kemana sih, Ratu ya? Sampai yang ribut tuh. Ntar gue masukin yang ikut kocok-kocok. Ya bener. Ini Ratu Ben. Oh iya, Ratu Ben. Oh iya, Ratu di hatiku, bos. Iya, ini Ratu Ben. Ini yang kiri atau yang kanan ini? Ini Ratu di hatiku ya, sebelah kanan. Ini Ratu beneran. Ratu lebah. Ada lagi yang ngaku-ngaku Ratu. Iya. Wah, Pak Dani ditemenin dua Ratu nih. Yang satu asli Ratu Jawa, yang satu mantan penyanyi Ratu. Cie-cie, jadi enak dilihatnya. Fasilitas di sini lengkap banget loh, teman-teman. Dari mulai tempat parkir, toilet, sampai masjid tersedia. Dengan harga tiket untuk umum yang relatif cukup terjangkau. Nah,
rombongan Pak Dani dan Video Legend menuju ke lokasi ziarah berikutnya, yaitu Astana Giri Bangun. Di sini terdapat makam mantan Presiden Soeharto beserta istri dan juga kedua orang tua beliau. Sampai di teras cungkup Argosari, tempat ini menjadi pemakaman anak dan cucu mantan Presiden Soeharto, teman-teman. Pak Dani dan Nyonya khusyuk banget kirim doa buat almarhum dan almarhumah. Pak Dani pasti bahagia, soalnya suster tahu Pak Dani kan ngefans banget dengan Pak Harto. Kita bergerak yuk, teman-teman, ke destinasi berikutnya, yaitu Astana Giri Layu. Hanya berjarak kurang dari 2 km. Akhirnya kita sampai di Astana Giri Layu. Masih ditemani dan dijamu oleh para kerabat Pura Mangkunegaran dan pastinya Ibu Kanjeng Ratu Mas juga ikut ke sini, teman-teman. Astana Giri Layu ini adalah komplek pemakaman para raja dan keluarga Mangkunegaran. Di sini terdapat
makam dari Sultan Mangkunegaran 4, 5, 7, dan 8. Wah, keren banget. Arsitekturnya agak beda. Yang ini Eropa banget ya. Keren. Juga terdapat makam dari Gusti Nurul yang tersohor kecantikannya itu loh. Pak Dani dan rombongan bersiarah sambil dipandu oleh keluarga Pura Mangkunegaran. Jadi sekalian belajar sejarah raja-raja Jawa deh. Waktunya pulang, teman-teman. Hari mulai sore. Nanti malam kita mau makan malam sama keluarga Pura Mangkunegaran loh. Suster diajak enggak ya? Ngarep boleh dong. Teman, sekarang kita berada di depan makam daripada Mangkunegara 4, 5, 7, dan 8. Mangkunegara 8 ini yang terakhir yang meninggal. Sekarang Mangkunegara 9 yang sekarang berkuasa di Mangkunegara. Di sini yang pertama tadi kita datang ke makam Mangkunegara 4. Arsiteknya lebih kepada Eropa. Sangat Eropa sekali. Mangkunegara ke 5. Limanya Dinayu. Ya, Dinayu. Iya, Nayu Solo. Terus Mangkunegara 7. Nah, Mangkunegara 7 itu adalah bapak daripada Gusti Nurul. Iya. Orang tua, bapak ibunya daripada Gusti Nurul. Jadi Mangkunegara 7 itu menikah dengan seorang wanita, namanya saya lupa tadi habis itu. Wanita itu adalah anak daripada Hamengkubuwono. Hamengkubuwono berapa saya juga lupa, nanti dilihat lagi. Karena ngapalin satu-satu susah banget dari tadi. Too much information hari ini. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, saksikan terus video legend. Emang ini? Ya enggak, tapi yang jelas itu belakangnya sebelah mana. Kita sudah sampai nih di Diamonds Restoran Solo. Keluarga Mangkunegaran ramah banget, teman-teman. Aku wis kroso sing teman-teman.
Baca Pancasila kan empat nih. Temennya tanya, kok kamu gimana? Oh dia enam, sampai enam. Baca Pancasila berapa? Saya enam baca sama, sama lagi. Gak lupa dong kita foto-foto dulu biar makin terasa kekeluargaannya. Terima kasih keluarga besar dari Sinuhun Tejo Wulan, Kanjeng Ratu Mas, dan semua keluarga besar Pura Mangkunegaran atas keramahannya selama kami di Surakarta. Sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di lain waktu. Teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di vlog legend berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue tau ngerti tau ceritanya, ada macan digudo kancil mwakel banget tau kancil gue mwakel macannya, akhirnya diuber melebu alas kayak semak-semak hilang akhirnya ada kebo bo, ngerti rana ngerti kancil mau ngerti jari kebo ngono nanti nanti bo ya tak duduin yang ambung sik bokongku akhirnya macan nyium pantatnya terus kerbau menunjukkan niku ono mau ning nggon semak-semak kono kae macannya lari ada bener lari lagi hilang lagi ketemu babi bibi kowe ndelok kancil ora ono kuwi mau mlayu rono ning ndi persisnya ning ndi ambung sik siletku akhirnya si macan ngambung silet babi didudui sama babi pokoknya ning kono kae ono wit witan keketoke ndelik ning gitu. Parane karo macan ilang meneh akhirnya ketemu siri-siri ngerti siri-siri ambung sik silet gue pengen ngerti orang ngerti siri-siri ta? Orang ngerti siri-siri orang tau kerungu ayo nek kepingin ngerti dilaten sik siletku. Inilah yang terjadi di Indonesia sekarang. Bukan hanya terpaksa, bahkan orang melamar untuk ngambung silet, ya lah. Saiki kene Indonesia. Sarjana-sarjana wong pinter-pinter, wong ampo-ampo, royoan mbuh universitas iki wis iku royoan untuk ngelamar ndilat silet ben urip. Ya lah. Ben iso mangan, ben duwe mobil apik, ben duwe jabatan, ben iso melu ngerampok, ya ora? Wes, sesuk kowe ketemu kanca-kancane. Siri-sirine ndi? Apa kowe? Pengen ngerti kowe. Terus langsung kok buka. Nah, iki. Aku ndek banget ngono-ngono kowe.